Desa Gadung Sari. Desa yang terletak di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, menyimpan berbagai potensi sumber daya alam melimpah dengan kearifan kehidupan masyarakatnya. Tahun 1950, desa yang dulu bernama Kaligadung memiliki alam yang subur dan pemandangan yang elok sebagai hamparan asa kehidupan yang sederhana dan bermartabat. Eksotika menawan, gambaran harmonisasi alam dengan kearifan penduduk lokal sebagai salah satu gambaran keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Memanfaatkan sumber daya alam melimpah serta budidaya sebagai penyambung ekonomi kreatif yang bernilai tinggi bagi kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan hal dasar untuk dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang kuat. Kehidupan umat beragama masyarakat desa dengan toleransi yang tinggi, harmonisasi, dan keramahan dalam menjunjung nilai masyarakat desa yang memegang teguh adat istiadat, sehingga tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta berbudi pekerti luhur merupakan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kepedulian sosial mewujudkan pertahanan. Keamanan merupakan tugas dan tanggung jawab demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat desa. Pengabdian serta pelayanan yang ramah kepada masyarakat merupakan suatu dedikasi dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah desa yang bersih, transparan, dan memiliki semangat membangun untuk menuju kesejahteraan bersama. Desa Kadung Sari adalah desa yang terletak di bawah Gunung Semeru, masuk Kecamatan Tertoyudo dan Kabupaten Malang. Kepada masyarakat Kadung Sari, baik yang ada di Desa Kadung Sari dan yang ada di mana saja, baik di luar negeri, mohon doa restunya dan mohon masukannya agar ke depan Desa Kadung Sari yang kita cintai ini dapat lebih baik dan lebih sejahtera. Saatnya desa membangun Indonesia.